Kayak ular. Ular, teman-teman. Ular. Jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya supaya video dari kami tidak terlewatkan. Ngebor belut, gergaji, dan tempatnya ya ember, teman-teman ya. Oke, kira-kira ini sudah mulai malam ya teman-teman, saya sendirian ya. Kita harus selalu berhati-hati ya. Ini dapat satu ya, tapi kecil ya, nggak ketemu ya teman-teman. Mencari lagi ya, mudah-mudahan dapat, karena ini habis dikerjakan tadi siang ya oleh penggarap. Airnya masih keruh teman-teman. Oke teman-teman, saksikan terus acara ngobor belut ini ya. Mudah-mudahan dapat banyak di malam hari ini ya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe teman-teman ya. Gelap sekali ini karena jauh dari pemukiman ya. Ngeri sedap teman-teman. Besar teman-teman. Besar lumayan. Woi, mantap. Mantul. Belut. Belut besar nih. Wih, mantap. Wih, keren. Oh.
ada kucing teman-teman, ada kucing, mungkin nyari tikus. Ini di depan teman-teman lebih besar lagi nih teman-teman. Oh mantul. Wow besar. Wih besar sekali teman-teman. Waduh buntung lagi teman-teman. Terlalu keras. Ini teman-teman. Nih potongannya. Wis. Nih teman-teman. Potongannya. Terlalu kenceng. Ini dapatnya ada 1 kilo ya, 1 kilo kurang ya kira-kira ya. Wih besar-besar lumayan teman-teman. Satu teman-teman nih. Wih. Belutnya gede teman-teman. Yeah, teman-teman. Kayak ular. Ular teman-teman. Ular. Ular apa ya ini teman-teman? Dikirain belut gede ini. Bisa bahaya teman-teman. Wow, kita harus hati-hati teman-teman. Ini banyak ular, tapi ini bukan ular sawah nih teman-teman. Kayak buntet begini teman-teman. Takut teman-teman, ngeri. Biarin aja, takut lah. Dikirain ular teman-teman, dikirain belut. Ternyata ular. Galak tuh ular itu, bukan ular sawah. Ada satu teman-teman di depan nih. Satu teman-teman. Oke, lumayan teman-teman. Nih. Terima kasih teman-teman. Cuma sekian dari kami. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.